namanya indikator mil ya. Ini vario 150 ya. Di sini nomor 4 ada namanya indikator mil. Warnanya putih garis hitam. Ini di vario 125 ya. Kalau di vario 150 putih garis biru ya. Yo, putih garis biru. Dari sisi kiri nomor 4 sebelah klip ya. Wah, gak ketok. Nah, ketok. Dari sisi kiri nomor 4 ya, putih garis biru. Kita masukkan klip di atas menghadap ke sini klipnya ya. Ketok enggak ini. Nah, klipnya menghadap ke sini, kemudian kita hitung 1 2 3 4. Nah, kita masukkan, tinggal masukkan aja Mas Bruna. Kemudian kita kontak on ya. Kontak on kan. Mil nyala, kemudian beberapa titik mati. Oke. Misalnya misal ngecek riwayat kerusakannya bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif Mas Bro ya, yang selalu memberikan video dan wawasan otomotif sing jos ini ya. Wis gak apa-apa wong desa Mas Bro. Desa lo bukan tegang ya. Oke. Wong desa lulusan teko tambal ban tapi wis menjara ke injeksi Mas Bro ya. Sing penting ngerti apa ya, ora pinter penting ngerti ya, ngerti titik-titik gak apa-apa dasar. Oke. Di sini saya akan memberikan satu video. Di sini kebetulan hujan Mas Bro ya, nah, hujan. Akan memberikan video tutorial atau video pemahaman jika motor injeksi jenis injeksi Honda itu lampu milnya mati ya. Nah, bagaimana kita kalau tidak punya alat canggih, kita pakai alat manual seperti ini bisa melihat riwayat kerusakannya bagaimana? Nah, misal contohnya ya, apakah lampu mil mati atau disebut apa jenenge kode mil nggak bisa terbaca di sini Mas Bro ya, kode mil nggak bisa terbaca di sini, di speedometer sini kan ada kode mil di sini. Nah ini ya gambar ini Mas Bro, nah ini tempatnya lampu mil. Nah, jika lampu milnya itu mati, apakah jalur dari ECU atau disebut ECM itu kabelnya putus atau udah tidak aktif lagi ya, itu bagaimana cara menganalisanya ya. Misalkan ada yang bertanya kepada saya kemarin, Mas tolong buatkan jalur pin untuk menghidupkan lampu mil tanpa speedo biar tahu gitu ya, pakai dop apa Mas ya. Saya ini Mas Bro, nah ini ada dop LED ya. Wah jatuh. Nah ini ada dop LED disambung dengan resistor yang ukuran terserah 2K bisa, 15 kilo bisa, 20 kilo bisa ya, 22 kilo bisa. Guys, yang penting di sini ada kaki panjang dan kaki pendek. Yang panjang ini mengarah ke positif, yang pendek ini mengarah ke negatif, dan resistor melewati resistor Mas ya buat ngecek. Oke. Ntar saya gambarkan ya. Oke. Jika sampean ingin mengecek kode riwayat kerusakan atau ngecek milnya itu nyala atau tidak, jika tidak ada speedometernya ya, jika tidak ada speedometernya, nah cukup dengan alat ini bisa, dengan alat bantuan resistor pakai doplet ini bisa ya. Ataupun jika menemui lampu milnya di sini mati, apakah jalur kabelnya itu normal atau tidak. Nah begini langsung aja contohnya Mas Bro ya, di sini bentar. Wis, nek video wis pokoke pemahaman-pemahaman gitu Mas ya. Oke. Nah, ini jalurnya ya. Ini jalur kok ini Mas. Nah, oke. Di sini klipnya di atas ya. Tuh, bentar. Tak gedekne titik. Nah, oke, bentar. Nah, ini klipnya sebelah atas ya. Sebelah atas klip. Kita hitung 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 ada kabel warna putih. Nah, ini adalah buat mil ya. Kemudian bentar. Oke, Mas Bro, ciliknya sih. Nah, HP ini error nih. Cilik call.
Wes. Oke. Di sini di modul ini atau scanner manual FI yang saya sebut Mas Bro ya, multifungsi. Di sini ada namanya sinyal massa. Di setiap kabel ada namanya. Sak gombyo iki ono namae dewe-dewe ya ini ya. Ada namanya tersendiri, jadi kita buat ngecek itu enak ya. Oke. Kita ambil yang satu kabel ada namanya sinyal massa ya. Oke, sinyal massa. Nah, kita cek. Di sini kita arahkan ke kabel putih. Yang sebelah sini kan tadi klip ya. Kita hitung dari sisi kiri. 1 2 3 4. 4 warnanya kabel putih, leres biru. Ini di vario 150. Nah, 150 Mas Bro ya, vario 150. Itu adalah input mil ya, input mil. Oke, kita cek ya. Kita hitung dari sebelah kiri. 1 2 3 4 ya. Kita masukkan ke nomor 4. Nah. Kemudian kita kontak on ya. Kita lihat di sini LED-nya nyala apa enggak ya. Kita kontak on. Ini adalah mil Mas Bro ya. Nah. Oke, beberapa detik mati. Nah, ini adalah mil. Ya. Kita off-kan kontak lagi, kita on-kan lagi. Beberapa detik mati. Nah, ini adalah buat mil. Jika sampean ngecek wah lampu apa jenis, lampu milnya di speedometer kok gak nyala. Nah, jadi kita pakai sinyal massa. Di sini ada namanya sinyal massa, kita ambil satu kabel ini buat ngecek sinyal massa. Di sini arahkan ke nomor 4. Di sini ada namanya indikator mil ya. Ini vario 150 ya. Di sini nomor 4 ada namanya indikator mil. Warnanya putih garis hitam. Ini di vario 125 ya. Kalau di vario 150 putih garis biru ya. Yo. Putih garis biru. Dari sisi kiri nomor 4 sebelah klip ya. Wah, ketok. Wah, ketok. Dari sisi kiri nomor 4 ya, putih garis biru. Kita masukkan klip di atas. Menghadap ke sini klipnya ya. Ketok enggak ini. Nah, klipnya menghadap ke sini, kemudian kita hitung 1 2 3 4. Nah, kita masukkan, tinggal masukkan aja Mas Bro. Nah. Kemudian kita kontak on ya. Kontak on kan. Mil nyala, kemudian beberapa detik mati. Oke. Misal ngecek riwayat kerusakannya bagaimana? Oke. Ini tetap tertancap ya. Oke. Tetap tertancap. Kemudian di sini ada namanya soket DLC ya. Oke, enggak. Nah, di sini ada namanya sambungan soket DLC. Ini soketnya ya, sambungannya. Kemudian ini soket DLC-nya. Kita masukkan ke soket DLC di motor ya. Ini. Nah, oke, saya. Oke. Kalau sudah tertancap di tempat soket DLC, kemudian kita cek kontak off dulu ya. Apakah ini ada riwayat kerusakan? Kita baca di lampu ini Mas Bro ya. Di lampu yang sebelah sini kita baca. Jika ada kedipan, berarti kita hitung kedipannya ada berapa. Itu namanya ada kerusakan ya. Oke. Kita kontak on dulu, pastikan lampu yang sebelah sini itu nyala saat kontak on. Dan tombol reset di atas ini jangan di on-kan dulu ya. Kita matikan flashnya dulu ya. Kontak on. Nah, pastikan LED ini nyala ya. LED ini nyala. Ini buat reset Mas Bro. Maksudnya apa? Menandakan jika tombol reset di atas ini tidak di on kan dan kontak on, pastikan lampu LED ini nyala. Berarti jalur dari soket DLC sampai ke ECM atau ECU itu dalam keadaan normal, tidak ada yang putus ya. Oke, gitu aja, kita kontak off lagi ya. Sekarang kita ngecek riwayat kerusakan. Soket DLC sudah terpasang ya di sini sampai ke situ. Buat pemula enak Mas, ada buku panduannya dan akan selalu saya bimbing ya. Karena apa? Saya yo seneng bimbing ya, seneng bimbing gitu loh yo. Oke, pasti kalau WA saya pasti akan, kalau saya sedang santai pasti akan saya balas ya. Pasti malam, kalau siang saya kerja ya, cari uang dulu. Oke. Oke, kita ngecek riwayat kerusakan. Pastikan yang di kabel 1 ini sinyal massa tertancap di kabel mil ya. Kabel mil warnanya putih, di vario 150 ini warnanya putih leres biru. Kalau di vario 125 putih leres hitam ya, beda.
masukkan di sini ya, tancapkan di sini aja. Kemudian kita tekan tombol on di modul on reset ini mas bro. Nah ini, nah ini kan ada namanya reset, kita tekan tombol on ya, kita baca dari sini, kita baca dari sini, ini ada riwayat kerusakan berapa ya. Oke, kalau tidak ada berarti lampunya itu melotot, entah melotot entah ya melotot mas bro ya. Tapi kalau ada kedipan, kita hitung kedipan berapa, itu adalah riwayat kerusakan ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hah, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah oke, 8 kedipan ya. Misal ada dua jenis kerusakan, contohnya tak cabute sensor injektor sih ya, bukan sensor, injektor tak cabute, ntar ada kedipan 12 juga ya, ntar ya saya tak cabute. Oke, kita lanjut ya. Di sini sudah saya bikin kode kerusakan injektor ya. Riwayatnya kita cek ya. Misal motornya dipakai ya enak mas bro ya. Bentar ya. Oke. Bentar. Misal kita apa tadi? Kerusakannya itu apa aja? Nah ya. Wis mesti paham ya mas bro. Soket DLC masukkan di situ, di tempat soket DLC, di modul tancapkan ke modul ya. Oke, kemudian sinyal masa satu kabel ini mas bro, satu kabel ini tancapkan ke kabel mil ya, warnanya putih leres biru, kalau di vario 150 LED, kalau di vario 125 itu warnanya kabelnya putih leres hitam ya. Gak ketok, wah wong gak fokus ngomong tok ya. Oke, di sini mas bro ya, paham yo, semoga paham, cek ambal-ambal ini. Oke, kemudian kita cek riwayat kerusakannya ya, kita tekan ada namanya reset, kita tekan cetek. Nah ya enak mas bro, manual sampean miliki iki wis sampean wong jos, terus enak, semua kendala pasti tertangani. Saking aku jarang buat video mas bro ya, penanganan wakas yang ngenteni mas bro. Ini pelanggannya, wah itu nggak video tok, menangkap jangan video ngono mas bro. Kalau orangnya tidak ada itu baru saya buat video. Oke ya. Oke, kita cek riwayat kerusakannya, tekan tombol reset di atas on, kemudian kontak kita on kan. Enak mas bro, alat manual. 1 2. Piro? Mulai lagi. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita simpan ya. 1 panjang, 1 2. 2 cepat berarti 12 injektor. Nah, itu yang tadi saya bikin kode kerusakan yang 12 injektor ya. Yang sebelumnya kan riwayat kerusakannya ada di 8. 8 itu adalah sensor TPS. 12 itu adalah injektor bermasalah. Kok tak pakai iki kok. Nah, pakai iki. Gemil ya. Cilik ketok Mas Bro. 8 TP sensor TPS. Kemudian 12 itu injektor ya. Oke. Terus ya. Kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sensor TPS kita simpan. 1 panjang, 1 2, 2 cepat. 12 injektor. Oke. Masuk Mas Bro. Jos. Alat Mas Bro ya. Oke. Kita samakan di scanner canggih ya. Oke. Kita off-kan kontak. Oke ya mas bro, sekarang kita bedakan di alat canggih ya. Batuk mas bro. Berapa pohong urip pegawani watuk ya. Oke, di sini saya akan membedakan. Ini scanner manual bisa untuk semua jenis apa motor, wis kabeh motor karbu kena, gak ngecek masai, gak ngecek 12 volt, gak ngecek pengisian ya motor karbu ya, misal contohnya motor karbu. Kemudian diinjeksi, semua motor injeksi bisa ya. Tapi untuk reset, setting mode altitude, cek riwayat kerusakan hanya khusus Honda ya. Honda. Sing tak sebut iki mangko. Tapi selain itu semua bisa ya. Oke, lanjut cek kakek banyak bacot sing ngomong iki mekanike iki ya. Oke.
kita kontak on, apakah riwayat kerusakannya sama di scanner canggih itu, di scanner manual itu sama. Saya kami yang menjelekan scanner canggih jos ya. Tapi kan scannerku ya luwe jos ini Mas Bro. Soalnya saya andalan saya kalau ada trouble semua opo ae wis andalan saya ini Mas Bro. Iki mek narik pelanggan ya. Ben ngene wah alate jos iki ngono. Alate jos iki bengkel resmi jos iki. Padahal bengkel desa Mas Bro ya. Oke. Okay? Kita coba buka diagnosa ya. Di sini ada namanya tak patenane flash cek silo. Nah. Di sini ada namanya diagnosa, kita tekan enter. Kemudian enter lagi Honda. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia ya, wong Indonesia soalnya ya. Oke, siap, Bos. Kemudian kita pilih vario 150. Nih, vario 150. Vario 150. Nah ini nomor 20 ya, vario 150. Kita tekan enter. Kalau sudah masuk, menghubungkan ke ECU, memori ECU. Kita cek data kerusakan nomor 3 kan ada membaca kode kerusakan. Nah kita tekan ya, tekan enter. Di sini ada pembacaan atau tampilan DTTS, kemudian DTC ya, tampilan DTC. Kemudian nomor 2 yang bawah ini sejarah kerusakan DTC. Kita cek sejarah kerusakan, arah ke bawah, tekan enter lagi. Sama. Oke. 8 kedipan sejarah kerusakan. Di sini muncul 8, tapi bukan kedip. Enggak berkedip 8 ya, mek 8 ngono tok ya. Di sini muncul 8. Ini adalah sensor TPS bermasalah. Nah, sama. Jos. Ya. Sama Mas Bro. Oke, sama ya, 8. Oke, kita lagi cek ya. 8 sensor TPS. Kita cek, tapi kalau sama ini kan hitungan tadi ya, hitungan. Tapi enggak apa-apa, doain Mas Bro. Semua itu harus butuh manual lah ya, enak ya. Kemudian yang nomor 2 sejarah kerusakannya adalah 12. Jika kedipan mil 12 ini adalah injektor bermasalah, apakah injektornya itu rusak ataukah kabelnya putus? Lihat di alat ini kan muncul bermasalah itu injektor ya, tapi tidak mampu menemui kabelnya putus, sinyal masanya putus, nggak ada dalam sini, nggak muncul. Oh, 12 injektor bermasalah, kabelnya ini putus Bos. Misal ya, kabelnya ini putus, yang 12 voltnya ini putus, atau sinyal masanya ini putus, nggak muncul kan Mas Bro di sini. Kemudian 8 mil 8 kerusakan ya, nilai kerusakannya 8, sensor TPS bermasalah, apakah sensornya yang bermasalah ataukah nilai bukaannya yang bermasalah ataukah kabelnya yang putus, input 5 voltnya ataukah nilai bukaannya yang sampai ke ECU itu putus kabelnya ataukah masanya sensor TPS ini putus. Tidak muncul di alat yang harganya 6 juta Mas Bro, gak ngoroi aku biar nyelengi kepingin tuku iki ya, 6 juta ya. Oke, ben gak banyak bacot ya. Riwayat kerusakannya sama ya. Oke. Kemudian apa maneh? Nah, ini kan sensor TPS-nya bermasalah, lompat ya. Nilai wis podo, wis gak usah reset sih ya. Kita cek dulu data sistem FI ya. Oke. Oke, data sistem FI ini. Nah, ini tekan enter ya. Kita ke fokus ke bukaan ya, bukaan TPS sebelah bawah. Alat iki yo jos Mas Bro yo. Nah, ndi mangko. Bukaan gas, nah ini ya. Bukaan gas sampean panjang. Sik to, sing ngomong. Sik aja tutuk tak ngomong sik. Yo. Ini kan ada bukaan gas. Kita pelintir gasnya ya Mas Bro ya. Bentar, pelan-pelan kita pelintir. Sampai notok. Nah, ini kan anu loncat ya. Nilai bukaannya kan loncat Mas Bro ya. Kita turunkan dikit. Nah, ke 4000 ya. Kita naikkan lagi. Nah, loncat. Kita turunkan lagi. Nah, 4000. Kita naikkan sedikit. Nah, ke 1 volt ya. Ini loncat Mas Bro. Apakah di alat manual ini bisa Mas? Wah, bisa Bos. Monggo bisa. Oke, bisa ya. Sip. Bisa. Sik. Tak unggane sik.
kameramen ini tak unggane. Wah, melaku dhewe, Bos. Josi. Oke. Kita terfokus ke sensor TPS sendiri ya, Bos. Copot sensor TPS. Di ACV ini tak kupasih dulu. Enggak ngui. Nah. Nah, guys. Kita pakai yang mana dulu, Bos? Bos. Ah. Antennya ini kita lepas saja ya. Kalau anten kan buat ngecek massa atau pengisian atau voltase ya. Nah, kemudian di setiap kabel saya ada namanya masing-masing ya. Jadi kita lebih enak ya, lebih enak memperhatikannya dan buku panduan ada. Kemudian di sini ada namanya TPS ya. Nah, ini kabel sendiri-sendiri ini buat sensor map ya, TPS sensor map, misal menemui sensor map fiction TPS-nya bermasalah atau CB, CBR ya. Di sini ya. Mio GT. Nah, di sini oke. Ini tanda putih mengarah ke klip ya. Tanda putih mengarah ke klip. Kita pasang dulu. Jelas. Oke. Kita pasang. Ini bukanya ada di 0,4 ya. Enggak masalah. Wis enggak apa-apa wis. Enggak tahu dibongkar ini, Mas Bro. Jarinya kan 0,48 ya. Tapi di sini tidak. Sambil dengar suara hujan, Mas Bro ya. Enggak apa-apa. Nah, oke. Kemudian kita pelintir gas pelan-pelan ya. Bentar. Nah, pelintir gas 1 volt, 2 volt. Mencapai 3 volt, mencapai 4 volt. Nah, turun ya. Mau ke angka 4 volt aja turun. Loncat. Nah, loncat ya. Kita gas lagi sampai nontok. Nah, ini loncat ya. Kita turunkan lagi dikit. Nah, kita turunkan lagi dikit. Nah, ke angka 1 volt. Nah, 3 volt ya. Kita tarik gas lagi. Nah, 1 volt. Kita turunkan lagi dikit. Nah, 2 volt. Kita, nah, 3 volt. Guys, ambil gimana bro, loncat ya. Kita tarik pelan-pelan. Oke. Notok ke angka 3 volt. 3 volt. Nah, kemudian naik lagi ke 4 volt. Nah, langsung turun anjlok ya. Ini namanya TPS loncat. Kita kembalikan lagi. Oke. Ngecek dari sini bisa ya. Kemudian ngecek dari antena bisa ya. Bagaimana ngecek dari antenanya? Kita lepas dulu ini ya. Enggak ribet ya soketnya. Enggak ribet, Mas Bro. Oke, tak CC0 dulu. Ini tadi ngecek sinyal masa kok iso anjok-anjok ini, Mas Bro ya. Wis enggak apa-apa wis. Di pengalaman, Mas Bro. Oke, pasang antena. Kemudian kita pasang soket TPS ya. Kemudian kita cek kabel tengah yang ada di apa namanya? Sensor TPS. Kita cek. Sudah benar. Papane supit iki. Kabel tengah fokus. Tengah. Nah. Oke ya. Kita kontak on ya. Kita kontak on ini ada di berapa ini, Mas Bro? Nah. Kontak on dulu ya. Kontak on. Nah, ya. Oke, ini ada di 0,4 ya. Kemudian kita putar pelintir gas pelan-pelan ya. Ya, 1 volt, 2 volt, mencapai 3 volt. Lanjut naik lagi. Lah, anjlok ya. Sama anjlok, Mas Bro. Nah, anjlok. Kita turunkan dikit. Dikit lagi, turunkan dikit lagi. Nah, 2 volt, 3 volt ya. Kita tarik lagi ke atas 3 volt. Nah, langsung turun anjlok ya. Oh ya, oke wis. Wis, oke. Itu cara ngecek. Oke, Mas Bro ya. Kok malah ngecek sinyal masa buat mil kok malah anjok-anjok sini, Mas Bro ya. Itu membedakan, Mas Bro. Membedakan ya. Oke. Kemudian kalau sudah sampean misal tidak punya alat ini, Mas Bro ya, pakai ini. Pakai ini, Mas Bro. Doplet harganya 500-an ya ini ya. Kemudian pakai resistor. Nah, resistor yang ukurannya 2 kilo enggak apa-apa. 1 kilo enggak apa-apa, 15 kilo, 10 kilo, 22 kilo enggak apa-apa. Ini. Sambungnya yang panjang ke positif ntar, yang ini yang pendek, kaki pendek ntar nyambung ke resistor ya. Contohnya begini. Kemudian kalau masang di sini, Mas Bro. Di sini, ini. Cek, tak anu no.
Kak ceklo dulu kak. Ceklo dulu ya. Ini yo. Pasang ini yo. Oke. Masangnya gini mas bro ya. Di sini ada kabel putih leres. Apa mau? Leres biru. Ini adalah sinyal massa ya. Sinyal massa berarti kita kasih di ini mas bro, resistor ya, ada resistornya ya. 1 2 3 4 nomor 4 tadi ya. Oke. Kemudian yang kaki panjang di sini dari LED ini ke positif yaitu kabel hitam ya. Kabel hitam nomor 1 atas sendiri nomor 1. Nah, kabel hitam nomor 1 ini yang nomor 4 ini adalah sinyal massa mil, sinyal mil ya. Kemudian kontak kita on ya. Kontak kita on. Cek. Nah ya. Beberapa detik mati ya. Oke. Beberapa detik mati ya. Kemudian kalau ngecek riwayat kerusakannya pakai alat ini, Mas Bro. Pakai alat ini ya. Bentar tak anuni sik. Tak sambungi sik ya. Rodok mundur kan. Pakai alat iki. Nah, alat iki Mas Bro lah sik. Soket DLC ini tak sambungi, Mas Bro. Sik tak sambungi sik. Oke. Oke ya, tekan tombol red loh. Copot rek. Soketnya copot. Oke. Kita tekan tombol reset untuk ngecek riwayat kerusakan ya. Tekan tombol reset, taruh di sini. Kemudian kita lihat ini Mas Bro ya, saya tak matikan flashnya. Nah, cek ini Mas Bro ya. Pakai lampu yang anu tadi. Kita cek lagi kerusakannya apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu dipan cepat sensor TPS. Kita simpan. 1 panjang, 1, 2. 2, 2 cepat, 1 panjang injektor. Ada 12. Wis ngono tok ae. Sun ga yo. Wis ngono tok ae Mas Bro. Cara ngecek kedipan jika ini apa jenenge? Jika mil di speedometer mati, maka kita bisa akali pakai ini. Pakai ini contohnya begini. Ini contohnya ngene iki Mas Bro ya. Jika pakai alat ini harus pakai soket ya. Harus pakai soket ini Mas Bro ya. Dan kita ambil satu kabel. Oke. Oke, cukup sampai di sini dulu. Perjumpaan kita tentang ngecek sinyal massa mil ya dan kerusakannya bagaimana jika tidak ada apa jenenge speedometer atau di speedometernya itu milnya itu mati. Berarti kita cek begini, kalau misal di sini tidak keluar massa begini Mas Bro. Ini yo sik tak matikan. Matikan dulu ya. Oke, bentar. Kita lepas. Oke. Jika pada speedometer tidak saat kontak on kan milnya kan nyala beberapa detik itu mati. Tapi di sini milnya sampean itu mati. Nah, pakai dari alat saya bisa, pakai ini bisa. Ngene iki lho. Oke. Pakai alat bantu begini juga bisa ya. Kita coba. Kalau memang kabelnya yang putus atau lampu LED-nya di digital di dalam speedo ini mati, bisa diganti Mas Bro ya. Cari bawa ke tukang elektronik wis, servis-servis elektronik suruh bongkar suruh ganti lampunya bisa ya. Oke. Kalau memang kabelnya yang putus, kita cek begini. Pakai alat saya juga bisa, pastikan nyala ya saat kontak on. Nah. Kontak on nyala. Beberapa detik mati ya. Oke. Kita coba lagi. Ya. Kita kontak on, kita kontak on. Beberapa detik mati. Nah ya. Coba sekali lagi ya. Kontak on, beberapa detik mati. Nah itu lampu mil. Jadi kabelnya ini tidak ada yang putus. Misal menemui lampu LED-nya milnya di speedometer itu putus, berarti LED-nya yang mati. Oke wis. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Ikuti terus channel Nunung Otomotif ya. Ojo lali subscribe, like and comment. Dukung terus. Ben semangat bikin video Mas Bro ya. Wis andalan iki Mas Bro. Sampeyan kudu duwe iki. Yakin sampeyan wong sukses. Bakal sukses Mas Bro. Oke. Oke. Saya juga memberikan ilmu ya, memberikan berbagi pengalaman begini. Yang pertama adalah saya edukasi ya.
yang kedua adalah promosi ya, yang kedua promosi, yang ketiga ya wis, mari ya, oke, okay. Oke, okay, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos, Nunung Otomotif Jos.